menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Walah, akhirnya ketahuan ya. Dan ternyata rusun yang dipakai untuk syuting film Pengabdi Setan 2 ternyata peninggalan di era SBY, yaitu bekas program 1000 Tower Kemenpera. Itu dibangun pada tahun 2007 dan mangkrak sejak 2009. Seharusnya siapa namanya Demokrat berterima kasih ya kepada sutradara, karena dengan dijadikannya syuting film horor tersebut, dan bahkan juga diapresiasi oleh masyarakat Indonesia karena membuat gedung yang mangkrak tersebut sekarang bisa bermanfaat. Saya kira itu proyek yang mangkrak di era SBY itu ya hambalang aja. Ternyata masih ada lagi ya, yaitu terkuak rusun Pengabdi Setan bekas program 1000 Tower Kemenpera. Ternyata ada ya, masih ada proyek yang mangkrak. Nah, ini dari Aprilia Lin, dibangun 2007, mangkrak sejak 2009. Hebat ya Pak Susilo, Pak SBY Yudhoyono, membangun rusun untuk syuting film. Memang jiwa seninya tinggi. Mangkrak prihatin, dalam papapan panca program 1000 Tower tergantung keluasan Pemda. Nah, bahkan yang tidak kalah heboh lagi, yaitu ada berita, yaitu kini bekas proyek hambalang jadi sarang maksiat. Nah, dalam berita ini, yaitu sejak hirup-pikuk pembangunan pusat pendidikan olahraga yang terletak di sebuah bukit desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terhenti. Wilayah ini berubah menjadi kawasan sepi. Proyek yang memakan dana 2,7 triliun yang kini mangkrak itu dimanfaatkan para muda-mudi untuk berpacaran. Nah, akhirnya juga bermanfaat kan proyek Hambalang yang dulu mangkrak, yang memakan dana lebih dari 2 triliun. Sekarang juga dimanfaatkan lah. Hal senada dikatakan Retno, warga sekitar lokasi proyek mengatakan belum pernah melihat aparat setempat menertibkan para pasangan yang berpacaran. Paling-paling petugas keamanan proyek Hambalang yang berpatroli. Namun mereka juga biasanya tak bisa berbuat apa-apa karena kalah jumlah. Selain tempat untuk berpacaran, jalan ini juga menjadi tempat nongkrong para pemuda-mudi warga sekitar. Proyek Hambalang yang mangkrak selain menjadi tempat untuk berpacaran, mabuk-mabukan, dan juga menjadi tempat nongkrong para pemuda setempat. Nah, akhirnya kedua peninggalan proyek di era SBY akhirnya bermanfaat juga. Yang satunya yaitu rusun 1000 Tower dimanfaatkan untuk pengambilan syuting film horor. Dan yang kedua dimanfaatkan untuk hal-hal yang tak senonoh. Ya, apapun itu akhirnya bermanfaat lah. Tapi yang lebih keren ya rusun itu, karena rusun itu dibuat untuk pengambilan syuting film. Apalagi filmnya kini Pengabdi Setan, ya dalam satu hari penayangan di bioskop sudah mendapatkan 500 ribu penonton. Keren sekali. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Program rumah susun sederhana milik Rusunami 1000 Tower yang dibangun era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali diperbincangkan usai jadi lokasi syuting film Pengabdi Setan 2. Komunion, lokasi tersebut berada di belakang Pasar Sumber Arta, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Jawa Barat. Juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya mengatakan bangunan terbengkalai 15 lantai itu merupakan program 1000 Tower yang digagas Kementerian Perumahan Rakyat Kemenpera atau saat ini digabung menjadi Kementerian PUPR. Rusun itu dibangun dalam rangka program 1000 Tower Kemenpera. Deputi Formal Kemenpera saat itu mendata untuk memberikan rekomendasi rusun mana saja yang bisa masuk ke dalam program Rusunami 1000 Tower, kata Indra kepada detik.com pada Minggu 7 Agustus 2022. Pembangunan proyek itu dimulai pada 2007 dan berhenti sejak 2009. Rusunami dimaksud diberi nama Rusun Kalimalang Residen dengan pengembang swasta atau non-ABBN. 2009, ini masa kepemimpinan Menpera, Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asyari. Saya tidak tahu persis sejak kapan mangkraknya, dugaan saya 2009 itu, ujar Indra. Program 1000 Tower Rusun dicanangkan sebagai program bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki hunian layak. Berdasarkan pemberitaan detik.com pada 2014, Wakil Presiden Yusuf Kala bilang mau melanjutkan program itu lagi, tetapi nyatanya tidak terrealisasi.
Sampai saat ini, rusun itu dibiarkan terbengkalai setelah jadi hingga menjadi lokasi syuting Pengabdi Setan 2. Hendra menduga mangkraknya bangunan tersebut karena kesulitan biaya dari pengembang swasta. Rusun ini kan dibangun oleh pengembang swasta dan dana swasta non-APBN. Rusun tidak selesai, mungkin karena kesulitan pembiayaan untuk menyelesaikannya, jelasnya. Berdasarkan penelusuran detik.com di lokasi syuting Pengabdi Setan 2, tertulis proyek ini milik PT Cityland Persada Abadi dan PT Bumi Mandiri Persada. Sampai saat ini pihak pengembang tersebut masih dicoba untuk dihubungi. Indra menjelaskan harga jual 1000 tower rusun saat ini direncanakan sekitar 144 juta per unit. Harga unit rusun menggunakan harga jual pemerintah. Saat itu sekitar 144 juta, bebas PPN dan bisa kredit dengan FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, jelasnya. Seperti diketahui, proyek Rusunami 1000 Tower kembali diperbincangkan karena menjadi lokasi syuting Pengabdi Setan 2. Banyak kesan horor dalam pesan tersebut, termasuk mitos dilarang memasuki lantai 7 dari 15 lantai yang ada. Ada beberapa tempat, kata penjaga, dengan didatangi, jangan dimasuki lantai 7, itu terlarang. Jadi kita nggak masuk. Pernah ada yang masuk dan sesuai yang tidak diinginkan terjadi. Nggak usah diceritakan supaya tidak sensasional. Tetapi itulah cerita rumah susun, kata Joko Anwar selaku sutradara film Pengabdi Setan 2. Bahkan juga diketahui sejak hiruk-pikuk pembangunan pusat pendidikan olahraga yang terletak di sebuah bukit desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terhenti. Wilayah itu berubah menjadi kawasan sepi. Proyek yang memakan dana 2,7 triliun yang kini mangkrak itu dimanfaatkan para muda-mudi untuk berpacaran. Bahkan lebih sering dijadikan arena pesta minuman keras, mulai dari tuak, intisari, dan minuman receh kelas pedesaan. Setiap hari, sepanjang jalan dari bawah bukit sampai kompleks Hambalang kerap ditemui para muda-mudi berkencan hingga di atas sepeda motor, di dalam hutan Hambalang, alang-alang, atau di dalam kompleks. Jalan ini dibangun mulai dari ujung permukiman di kaki bukit, lalu menanjak hingga ke lokasi proyek di atas bukit Hambalang. Karena letak proyek di atas bukit, kontur jalannya pun curam dan berkelok-kelok. Di beberapa titik, kemiringan jalan bahkan mencapai 45 derajat. Kendaraan yang fungsi remnya tak memadai sebaiknya tidak melalui jalan di kawasan ini. Selain curam, jalanan menuju proyek Hambalang juga sepi. Di kanan-kiri jalan hanya terdapat hutan berisi pepohonan besar hingga sepanjang lebih dari 1 km. Pada pagi atau sore hari, lokasi ini sangat sejuk. Namun, waktu malam akan berubah menjadi mencekam karena lokasi ini tak dilengkapi dengan penerangan yang cukup. Menurut warga, jalan aspal ini sudah berumur lebih dari 10 tahun. Karenanya tak heran jalan yang tadinya mulus kini telah retak di beberapa titik. Bahkan, warga seringkali memergoki pasangan yang berbuat asusila di semak-semak atau di balik pepohonan yang rindang. Pasangan yang pacaran di sepanjang jalan itu mulai usia SMP hingga pasangan paruh baya, ujar Dadang. Menurutnya, para muda-mudi ini tak segan melakukan perbuatan tak senonoh di pinggir jalan. Pasalnya, sangat jarang orang yang lewat di jalan tersebut. Biasanya setiap pasangan datang dengan mengendarai motor, lalu parkir di pinggir jalan dan melakukan aksinya. Ada pula pasangan yang sengaja meninggalkan motor di pinggir jalan dan masuk sedikit ke hutan berduaan, bibirnya. Hal senada dikatakan Retno. Warga sekitar lokasi proyek pengadaan belum pernah melihat aparat setempat menertibkan para pasangan yang berpacaran. Paling-paling bertugas keamanan proyek Hambalang yang berpatroli, namun mereka juga biasanya tak bisa berbuat apa-apa karena kalah jumlah. Selain tempat untuk berpacaran, jalanan ini juga menjadi tempat nongkrong pemuda-pemuda warga sekitar, ungkapnya.